Yuk, yuk, udah, Francis. Embrik, sebelumnya selamat siang senior. Sejawat, terima kasih atas kesempatannya siang hari ini untuk sharing sedikit mengenai pneumothorax. Izin yang dengan Francis, dengan pneumothorax itu merupakan kumpulan udara yang berada dalam pleurospace. Kita bisa melihat itu pada gambaran tersebut di sini. Sebelah kanan, introduksi dari udara ke dalam tabung pleura itu bisa menyebabkan collapse partial atau komplit dari paru-paru, sehingga menyebabkan gangguan pada ventilasi maupun pertukaran gas. Singkat secara singkat aja mengenai anatomi dan fisiologi. Kalau kita lihat di gambaran sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa pleura itu dibagi menjadi dua, ada parietal pleura, yaitu nempel terhadap dinding dada, lalu di bawahnya ada visceral pleura, yaitu yang menempel ke paru-paru. Di tengah-tengahnya kita sebut pleural space. Lalu kita bisa melihat pada gambaran di sisi kanan, bahwa di antaranya itu terdapat cairan pleura yang bekerja sebagai lubricating fluid yang membantu pergerakan dada. Harus diketahui bahwa area tersebut merupakan suatu vakum. Secara singkat mengenai anatomi dinding dada sendiri, kita bisa melihat bahwa dari luar ke dalam ada berbagai lapisan, mau dari kulit sampai fasia, subkutis, lalu ada tiga lapisan otot, yaitu eksternal interkostal, internal interkostal maupun intermuskulokostal. Setelah ini dilewatin, kita ketemu dengan dinding pleura, yaitu si parietal pleura. Lalu untuk pergerakan dada sendiri, kita bisa melihat pada gambaran sebelah kiri bahwa pergerakan dada itu merupakan pergerakan yang dinamik. Pada saat kita lakukan inspirasi, dada kita itu mengembang ke depan dan ke atas, lalu terjadi pergerakan juga ke sisi lateral. Gambar pergerakan arus superior itu di warna merah, lalu untuk pergerakan ke lateralnya bisa digambarkan dengan gambaran biru. Ini adalah diagramnya. Lalu di sebelah kanannya adalah gambaran sekali. Terjadi chest and lung expansion, lalu sebaliknya terjadi pada saat kita inspirasi. Nah, ini penting untuk mengetahui prinsip-prinsip pneumothorax. Jadi harus diingat bahwa pada saat kita inspirasi terjadi penurunan dari tekanan torasik. Pada saat kita ekspirasi juga terjadi peningkatan dari tekanan intertorasik. Ini gambaran singkat mengenai perubahan dari tekanan pada saat kita melakukan inspirasi, ekspirasi. Jadi secara singkat, kalau kita lihat di area yang warna biru ini, atmospheric pressure itu 760 mmHg. Lalu pada saat kita melakukan inspirasi, di sini di gambaran warna kuning, kita bisa melihat bahwa pada saat kita inspirasi, sama seperti slide sebelumnya yang menyebutkan bahwa terjadi penurunan tekanan intertorasik. Tapi kita bisa melihat bahwa tekanan interpleural itu selalu sedikit di bawah dari tekanan yang di dalam paru-paru. Biasanya tergantung dari teksnya, rata-rata perbedaannya antara 4 sampai 6 pagi. Lalu pada saat kita juga melakukan eksalasi atau ekspirasi, bisa melihat bahwa tekanan di dalam paru-paru meningkat melebihi tekanan atmosferik. Kita juga bisa melihat bahwa tekanan interpleural meningkat, namun balik lagi selalu di bawah tekanan intra paru-paru. Ini penting sekali lagi untuk mengetahui prinsip pergerakan paru dan pneumothorax. Di sisi kanan ada skematikannya. Kalau mau lihat lebih detail, bahwa tekanan di dalam intrapleural 750, lalu di intrapleuralnya sendiri 756. Oke. Apa saja yang terjadi pada saat terjadi pneumothorax secara
skematika yang simple, kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi traumatik pneumo toraks atau spontanis pneumo toraks, kita bisa melihat bahwa terjadi tekanan yang equalizing di antara ketiga rongga, yaitu di antara rongga atmosferik, rongga intrapleural, maupun di dalam paru-paru. Ini terjadi pada kasus-kasus open pneumothorax atau closed pneumothorax. Nah, tentunya berbeda pada kasus tension pneumothorax. Namun prinsip ini dapat diingat untuk mengerti cara penanganannya. Untuk klasifikasi sendiri dari buku yang diberikan sebagai referensi, yaitu Shields, terdapat tiga klasifikasi secara umum. Ada berdasarkan etiologi, patofisiologi, maupun radiologi. Berdasarkan etiologi, kita bisa membagi itu menjadi spontaneous, yaitu primary dan secondary, atau traumatic. Okay. Kita bisa melihat sedikit mengenai primary dan secondary itu insidensnya sendiri ada dua peak incidens, yaitu primary spontaneous pneumothorax itu di umur 20-30 tahun, lalu untuk secondary spontaneous pneumothorax itu didapatkan pada umur 60-70 tahun. Jadi bisa dilihat bahwa memang untuk umur sendiri insidensnya cukup jauh. Lalu bisa dilihat bahwa ini lebih sering didapatkan pada populasi laki-laki. Tapi sebenarnya salah satu faktor resiko yang cukup tinggi adalah itu merupakan resiko yang meningkatkan resikonya sebanyak 20 kali. Jadi, secara singkat menjelaskan mengenai spontaneous pneumothorax, ini merupakan penyebab paling sering adalah ruptur dari lab yang ada di paru-paru, yang biasanya ditemukan pada apex paru-paru. Faktor risiko itu sering didapatkan pada laki-laki yang muda, tinggi, ada riwayat rokok, dan ada riwayat pneumothorax. Lalu kalau kita melihat untuk lokasi, paling sering di sebelah kanan, ada 10% dapat ditemukan bilateral. Bila sudah pernah terkena atau mendapatkan pneumothorax, itu ada risiko terjadi recurrence sebanyak 20-30%. Jadi didapatkan dari slide ini bahwa ini merupakan suatu yang hal yang terjadi pada sebagian kecil populasi. Untuk secondary spontaneous pneumothorax, yang harus diingat adalah umumnya ada underlying disease-nya bukan dari pneumothorax tersebut. Tapi yang paling sering disebutkan yaitu dibagi menjadi dua, yaitu pulmonary disorders atau non-pulmonary disorders. Kalau kita bisa melihat yang paling sering merupakan faktor risiko adalah COPD. Sisanya merupakan campuran atau gabungan penyakit infeksius maupun immunocompromise dan penyakit kanker. Nah, sedikit singkat mengenai spontaneous pneumothorax. Jadi kalau kita bisa melihat dari gambar skematikanya, terjadi ruptur dari bula atau bled yang biasanya ditemukan pada apex yang menyebabkan ada terbentuk fistula atau lubang antara visceral pleura dan pleural space. Nah, ini menyebabkan terjadi pengisian udara pada rongga pleura yang menyebabkan kolaps partial atau total dari paru. Pembagian kedua adalah traumatik. Paling sering ini disebabkan pergelan trauma atau penetrating trauma terhadap dinding dinding dada. Kita juga harus melihat bahwa pada kasus-kasus fraktur ini juga bisa menjadikan salah satu faktor etiologi. Dan harus diingat bahwa pada kasus-kasus trauma, misalnya ledakan, ini juga bisa menjadi salah satu etiologi. Untuk traumatik pneumothorax, kita harus ingat bahwa salah satu penyebabnya bisa juga sumbernya dari medical procedure seperti pemasangan CPC, CDL, thoracicasis. Nah, khusus untuk kita yang ada di Bali, mungkin karena banyak drivers itu juga bisa menimbulkan risiko dari pneumothorax. Oke, sedikit mengenai traumatik pneumothorax, kita bisa melihat bahwa ada suatu benda yang merusak
kontinuitas dari dinding dada di anterior yang menyebabkan terjadi lubang di mana bisa terjadi pertukaran oksigen. Ini menyebabkan sekali lagi dekompresi dari pleura yang menyebabkan penumpang. Untuk klasifikasi berdasarkan patofisiologi, kita dibagi menjadi close, open, dan tension. Kalau kita bisa lihat close pneumothorax itu tidak terdapat komunikasi antara pleural space dan luar dinding dada. Kita bisa melihat bahwa jadi komunikasinya itu antara paru-paru dan pleural space sendiri. Umumnya jumlah udara itu sedikit dan dapat direabsorpsi sendiri dalam waktu yang pendek. Umumnya modalitas yang digunakan untuk medikamentosanya adalah bed rest dan monitoring dan pemberian oksigen. Untuk open pneumothorax, nama lain yang sering kita temukan di trauma adalah sucking chest wound. Ia terdapat open communication antara kavitas pleura dan dinding dada. Pada saat pasien melakukan inspirasi, terjadi pergerakan udara yang menyebabkan suara khas dari si pneumothorax tersebut. Meskipun tidak sebahaya dari tension pneumothorax, tetap perlu dilakukan penanganan yang cepat. Untuk klasifikasi ketiga itu tension pneumothorax sendiri, ini merupakan emergency situation atau suatu situasi di mana harus dilakukan tindakan secepat mungkin. Di kondisi ini udara masuk ke dalam kantong pleura namun tidak bergerak keluar. Biasanya ini disebabkan oleh unidirectional valve. Dengan peningkatan intrapleural yang terus meningkat, terjadi kompresi dari struktur di sekitarnya. Paling sering terjadi pergerakan trakea maupun mediastinum dan struktur lain. Bila dibiarkan, tension pneumothorax itu dapat menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap kinerja jantung yang bisa dapat menyebabkan cardiac arrest. Case di sini ada skema yang singkat mengenai pergerakan dada dan tipe-tipe pneumothorax yaitu open, close, dan tension. Kalau kita lihat di sini bahwa ini adalah gambaran normal. Pada saat ada pergerakan, pleuranya juga bergerak dengan pergerakan paru-parunya. Pada saat kasus kita ada close pneumothorax, kita bisa melihat bahwa ada luka pada paru-paru. Di sini terjadi pergerakan bebas antara pleura dan paru-paru. Namun kalau bisa dilihat bahwa tidak terjadi pergerakan atau shifting dari struktur-struktur intratorasik. Sama juga didapatkan pada kasus-kasus open pneumothorax. Di sini terjadi luka terbuka pada torasik cavity. Kita bisa lihat bahwa udara bergerak bebas antara dinding dada dan kantong pleura. Namun tidak terjadi kompresi dari struktur-struktur intratorasik. Untuk gambaran terakhir, kita ada gambaran tension pneumothorax yang di mana didapatkan unidirectional valve. Kalau kita bisa melihat, dengan ada one-way valve seperti ini, tekanan intratorasik itu terus meningkat sehingga terjadi kompresi dari paru-paru maupun struktur sekitarnya. Dan ini merupakan suatu kegawatan darurat medis yang harus ditangani secepat mungkin. Untuk simptomnya sendiri paling sering didapatkan pada pneumothorax itu adalah nyeri dada, dipsnu yang disertai dengan dekop. Hampir semua pasien itu mengeluh adanya nyeri dada yang bisa dideskripsikan teoretik di
itu bergerak dengan nyeri dengan pergerakan nafas sharp, dan terkadang dapat terjadi penjalaran ke bahu di lateral. Kalau kita bisa melihat pada populasi muda, nyeri merupakan simptom yang paling umum. Lalu pada populasi yang lansia, sleep snow merupakan simptom yang paling sering ditemukan. Harus diingat bahwa pada pemeriksaan fisik, positive signs itu hanya ditemukan apabila terjadi apabila terjadi compromise signifikan dari paru-paru tersendiri. Kalau kita bisa melihat berdasarkan inspeksi palpasi, perfusi dan auskultasi, pada umumnya yang dapat ditemukan adalah terjadi penurunan dari pergerakan dinding dada. Lalu untuk palpasi sendiri terjadi penurunan vocal frangitus. Pada perkusi terjadi perubahan, yaitu jadi timpanik atau hiperresonan. Lalu untuk auskultasi terjadi penurunan atau hilang sama sekali dari suara nafas di hemitorax yang terjangkit pneumothorax. Kita juga lihat bahwa takikardia hampir selalu ada, dan terkadang pada kasus-kasus dengan traumatik pneumothorax didapatkan emfisema subaortis. Bagaimana terjadinya gambaran pemeriksaan fisik tersebut, bisa melihat bahwa pada saat terjadi penumpukan udara antara cavum pleura dan dinding dada dan paru-paru, ini merupakan suatu barrier untuk dilakukan pemeriksaan fisik atau auskultasi yang bagus, sehingga terjadi pada saat dilakukan perkusi, kita bisa melihat bahwa suaranya menjadi panik atau hiperresonan. Lalu pada saat auskultasi, kita bisa melihat bahwa suara paru menurun. Atau pada kasus tension, dapat hilang sekali. Pada kasus-kasus tension pneumothorax, kita juga ada gejala tambahan selain dari gejala dijelaskan sebelumnya, bahwa yang paling penting itu pasien bisa, kita bisa melihat ini dengan terjadi desaturasi, lalu terjadi hipotensi, takikardi, tanda-tanda shock, lalu terjadi fixed hyperexpanded hemithorax. Ini disebabkan oleh karena penumpukan udara pada hemithorax yang terjangkit tension pneumothorax tersebut. Untuk late signs itu didapatkan jugular venous distension sama deviasi trakea. Deviasi trakea itu terjadi pada sisi kontralateral oleh karena penekanan dari tension pneumothorax-nya tersendiri, sehingga terjadi shifting ke sisi kontralateral. Ini gambaran sainsnya. Mungkin ini bukan pada pasien-pasien pneumothorax, tapi hanya untuk memberikan skenario. Jadi pada gambaran hyperexpanded lung itu, kita bisa melihat bahwa pergerakannya minim pada hemitorax yang terkena, lalu terjadi hiperekspansi pada dada tersebut. Lalu pada gambar di tengah, kita bisa melihat bahwa ada sedikit deviasi trakea. Kalau di gambar ini deviasi trakea yang ke kanan, lalu terdapat juga di gambaran paling kanan adalah distensi dan jugularis. Ya, pada gambaran ini digunakan dana jugularis eksternal, namun dana jugularis internal pun juga dapat dipakai. Nah, meskipun tension pneumothorax itu merupakan suatu diagnosis yang terkadang sulit konfirmasi, terutama di emergency department, ini merupakan kewajiban sebagai dokter maupun dokter bedah untuk dikonfirmasi secara pemeriksaan fisik. Imaging. Diagnosis secara umum dari pneumothorax selain tension harus dikonfirmasi secara radiologi.
paling bagus itu digunakan gambaran toraks PA dan lateral, di mana bisa didapatkan darah banyak trauma di kapulaga. Pada beberapa kasus, bila kita sulit untuk melihat toraks, dapat juga digunakan expiration films. Oke, pada kasus-kasus tertentu dari literatur yang saya dapat, USG maupun CT scan juga dapat digunakan sebagai pemeriksaan tambahan. Benefit dari USG adalah pada operator yang dengan skill yang handal, ultrasonografi itu mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang lebih bagus daripada X-ray. Namun sayangnya dia sangat operator dependent. Lalu untuk CT scan sendiri dapat digunakan pada kasus-kasus yang kompleks atau untuk sulitnya diagnosa. Oke, pada pain radiograph sendiri kita ada erect chest radiograph atau phototorax PA. Kita bisa melihat bahwa karakteristik dari pneumotorax sendiri adalah ada gambaran pleural line, yaitu adalah dapat dilihat lapisan dari si visceral pleuranya sendiri. Kalau kita lihat di skematiknya, visceral pleura di sini, lalu di sini di gambarnya dapat dilihat bahwa ada pleural line di gambaran ini. Yang khas dari pleural line adalah kalau kita bisa memagnifikasi gambarnya, tidak terdapat markings dari paru-paru di sisi lateral dari pleural line tersebut, seperti vaskularisasi. Lalu dibandingkan dengan gambar paru-paru kontralateral, dia terlihat radiolusen. Pada kasus-kasus non-tension, tidak terjadi shifting atau pergeseran dari struktur-struktur intertorasik. Di sini adalah gambaran contoh dari expiratory film yang tadi disebutkan. Pada saat inspirasi, tidak terlalu terlihat adanya pneumotoraks. Namun pada saat kita ekspirasi, pleural line-nya dapat terlihat lebih jelas di sini. Ini adalah contoh kasus di mana kita ada suspek pneumotoraks. Lalu waktu kita lihat penjelasannya, di sisi kanan, nah ini saya dapatkan dari suatu buku radiologi yang pembacanya secara ABC, dia bilang airway-nya ada di tengah. Kalau kita lihat bibirnya itu untuk paru-parunya sendiri ada lung edge yang visible di right hemithorax, visible lung edge-nya di sini. Lalu untuk circulation jantungnya tidak terlihat besar. Lalu untuk X-rays dan review areas tidak terdapat artifak tambahan. Jadi kalau kita balik lagi ke gambaran sebelumnya, bisa terlihat bahwa gambar di hemithorax kanan terdapat pleural line, terdapat paru-paru yang kolaps, di mana lung markings yang bisa terlihat tidak terlihat di sisi lateral dari pleural line tersebut. Oke. Kalau kita lihat dari kesimpulannya adalah ini menunjukkan suatu pneumotoraks, karena prinsipnya kita bisa memberikan oksigenasi dan apabila diperlukan dilakukan dekompresi. Pada saat imaging dari tension pneumotoraks, kita dapat melihat yang khas untuk tension pneumotoraks adalah terdapat kolaps dari paru-paru, terdapat contralateral shifting, dapat terjadi depression atau inversion dari hemidiafragma, terdapat juga peningkatan dari volume intratorasik dengan rib separation, dan terakhir adalah kompresi dari struktur-struktur sekitar dan ada yang namanya design. Dari gambar ini didapatkan pada foto AP pasien, penjelasannya kita bisa melihat pada pasien ini terdapat tension pneumothorax, kita bisa melihat bahwa ada contralateral mediastinal shifting, kita bisa melihat bahwa ada gambaran asimetris dari paru-paru, dan kita bisa bahas bahwa terjadi kolaps paru-paru.
dan kita bisa melihat bahwa media farma yang terjangkit juga terjadi depresi di sisinya. Okay. Ada juga sedikit penjelasan mengenai deep self-assign, yaitu ini sering didapatkan pada kasus foto-foto AP, di mana kita bisa mendapatkan gambaran bahwa udara itu mengumpul di area lateral, sehingga menyebabkan adanya deep self-assign. Jadi kalau kita lihat di gambaran tersebut, terjadi depresi dari diafragma tersebut di sisi lateral dan inferior. Okay. Ini adalah gambar-gambar tambahan. Kita bisa melihat bahwa ada pneumotoraks pada sisi hemitoraks yang sinistra. Terjadi deviasi trakea, bahwa ada pleural line di sini, cukup jelas, di mana tidak ada lung markings di sisi lateralnya. Lalu di pas kasus ini terdapat emfisema subcutis. Okay. Untuk ukuran sendiri dari pneumotoraks, penting tahu karena ini merupakan suatu faktor dalam treatment tersendiri. Sudah diberikan beberapa metode cara penghitungan untuk ukuran pneumotoraks. Sehari-hari agak sedikit kompleks digunakan, sehingga seringnya dipakai untuk research. Yang paling sering dapat digunakan adalah klasifikasi menurut ACCP atau Magnetic Chest Positions dan PS. Ini paling sering digunakan sampai saat ini. Untuk American College of Chest Physicians sendiri, dari mereka itu membagi pneumotoraks menjadi besar dan kecil berdasarkan small itu bila dia kurang dari 3 cm, perbedaan jarak antara visopleura dan dinding dada, dan large bila itu lebih dari 3 cm. Untuk PTS sendiri, large pneumotoraks itu didefinisikan lebih dari 2 cm pada level high lung, terhadap gambaran skematiknya agar lebih nyambung. Ada juga beberapa literatur yang membagi large dan small itu berdasarkan terjadi separasi ekompit dari pareto dan visceral. Oke, ini gambaran skematik dari ACCP dan BTS. Kalau ACCP sendiri diambilnya jarak antara kopula dari paru dan apex dari paru. Jadi large itu didefinisikan lebih dari 3 cm. Lalu untuk BTS sendiri lebih dari 2 cm pada level ilus. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat dari gambar tersebut, kita bisa melihat bahwa ada pneumotoraks di gambaran tersebut dan kita bisa melihat bahwa ini lebih dari 2 cm. Dari klasifikasi dari British Thoracic Society menggunakan large pneumothorax. Jadi dari gambar ini kita bisa tahu ada collapse dari paru-paru, ada pneumothorax, tapi apakah ini merupakan small atau large? Bisa melihat bahwa memang kita ukur dari level high lung terlihat bahwa ini jaraknya kurang dari 2 cm. Nah, harus diingat bahwa 2 cm itu tidak dapat diaplikasikan pada pneumotoraks yang localized atau di mana terjadi kompresi dari paru-paru yang non-uniform. Jadi, di gambar ini tetap didefinisikan sebagai large pneumotoraks. Okay. Nah, jadi, saya sempat waktu membuat paper ini sempat mencari antara kedua klasifikasi ini yang mana saja yang dapat coba kita pakai berdasarkan satu paper yang saya dapatkan yang multi-center prospective study, didapatkan bahwa berdasarkan guidelines based on higher distance such as BTS are likely to be more effective in predicting the eventual need for internal chest decompression. Jadi didapatkan bahwa konklusinya bahwa si BTS itu sendiri
lebih informatif pada saat kita mau membuat keputusan untuk pemasangan chest tube atau drainase sendiri. Salah satu fitur yang saya dapat, BTS guidance itu was associated with insertion of your chest drains, di mana pada ACCP sendiri itu terjadi pemasangan chest drain yang berlebihan pada kasus yang mungkin tidak memerlukannya. Okay. Nah, kenapa itu penting untuk diketahui perbedaan kecil dan besar? Karena treatment modality pun berbeda. Ini tabel ini untuk primary spontaneous pneumothorax. Kalau kita bisa melihat untuk MPTS-nya sendiri, kalau dia small atau kecil, kurang dari 2 cm, tidak ada intervensi. Namun kalau misalnya dianggap besar, bisa dilakukan aspirasi dengan jarum, dan kalau bisa gagal, dilakukan pemasang chest drain. Nah, untuk ACCP sendiri, kalau dilihat itu mereka langsung memasang chest drain. Nah, pada kasus di mana pasien unstable, kalau kita bisa melihat bahwa pada umumnya langsung dilakukan tindakan surgical, itu antara needle decompression atau chest tube thoracostomy. Definisi dari stable itu sudah tertera di bawah sini. Okay. Untuk differential diagnosis dari pneumothorax itu banyak dan harus diketahui kriteria masing-masing. Okay. Untuk treatment modalitasnya sendiri, terdapat beberapa modalitas, tapi yang paling simpel yang dapat kita berikan adalah pemberian oksigen dan bed rest. Terus kalau diperlukan dilakukan aspirasi, kalau saya perlu pemasangan chest tube, tube thoracostomy, FAST, dan open thoracotomy. Harus diingat bahwa modalitas ini targetnya adalah untuk menghilangkan penyebab dari pneumonia dan mencegah terjadi rekurensi. Ya, untuk pemilihan modalitas tersendiri, tertera faktor-faktor yang harus menjadi pertimbangan, yaitu ukuran, status dari pasien, apakah ada open pneumothorax, dan apakah penyebab ini adalah primary, secondary, atau recurrent. Sedikit mengenai autoterapi, oksigen terapi itu dapat membantu untuk penyerapan dari pneumothorax itu sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa penyerapan dari oksigen dari door space itu 1,5% per hari. Dengan pemberian oksigen ini dapat meningkatkan rate dari absorpsi. Sehingga pada kasus-kasus pneumothorax menjadi wajib untuk diberikan. Okay. Sekilas saja mengenai treatment modalities ini menjelaskan lebih detail mengenai tabel yang kita jelasin sebelumnya. Bisa dilihat bahwa pada kasus-kasus simptomatik atau di mana terjadi peningkatan lebih dari 2 cm, itu wajib dilakukan aspirasi atau needle aspiration. Pada kasus-kasus yang kurang dari 2 cm, pasien dapat diberikan discharge dan sebenarnya dapat dilakukan terapi konservatif. Untuk secondary spontaneous pneumothorax, balik lagi, kalau kita melihat bila terjadi atau didapatkan large pneumothorax itu lebih dari 2 cm, dilakukan aspirasi. Di bawah itu dapat dipertimbangkan atau bahkan diberikan oksigen dan dilakukan observasi. Okay. Untuk open pneumothorax sendiri, yang chest wound yang sering didapatkan pada pasien trauma, itu di penanganan pertama adalah pemasangan three-sided occlusive dressing. Ya, wajib diingat bahwa kita tidak boleh menutup semua sisi karena itu akan memperburuk masalah dan dapat berubah menjadi tension pneumothorax. Namun itu dapat kita lakukan bila kita segera akan melakukan pemasangan chest tube definitif. Okay. Dengan pasien-pasien yang menunjukkan instability tadi, kita dapat melakukan needle decompression. Nah, yang biasa digunakan adalah
apoket atau IV kanula yang dengan ukuran 14-16 g dengan kepanjangan 4,5 cm. Nah, ini harus diingat bahwa ini untuk kasus-kasus emergency. Dari beberapa sumber memang paling sering dapat dilakukan di interfase 2 di mitral line. Nah, untuk supaya kita gampang untuk mengingatnya, nah, selalu kita ambil si oranye dan si abu-abu. Si oranye sendiri ini 14 g, lalu abu-abu ini 16 g. Nah, berdasarkan ATLS edisi 10, di mana kita ambil sumber datanya mungkin dari pasien-pasien barat. Dengan kanula aja yang 5 cm itu mencapai dinding pleura, kafe pleura itu lebih dari 50%. Sehingga harus diingat bahwa panjang dari kanula itu sangat berperan, sehingga jangan diambil kanula yang lebih kecil. Kalau kita menggunakan yang lebih panjang, ini dapat menjangkit pleura pada 90% dari kasus, tapi juga dapat menyebabkan komplikasi. Untuk needle decompression sendiri pada kasus stable diikuti oleh pemasangan chest tube. Okay. Ini biasa dilakukan pada trakse 5 sedikit anterior dari anterior line di atas costa 6. Okay. Pada kasus-kasus tensi pneumothorax, oleh karena beberapa faktor, bila needle compression itu tidak successful, bisa juga dibantu dengan vitrectomy atau kita melakukan insersi dari biasanya kelingking, lalu diikuti oleh pemasangan chest tube. Okay. Saya sempat cari jurnal untuk lokasi optimal untuk pemasangan chest decompression. Harus diingat bahwa ini kasus-kasus di mana dilakukan dekompresi awal, bukan untuk pemasangan chest tube definitif. Konklusinya dilihat bahwa pada pasien-pasien yang overweight dan obese, mean chest wall thickness itu lebih tipis di second intercostal space, midclavicular line dibandingkan dengan IC45 di anterior axillary line. Sehingga secara teoritis kesuksesan untuk melakukan chest decompression itu lebih tinggi bila dilakukan pada IC2 midclavicular line dibandingkan dengan IC45 di anterior axillary line. Ini saya ambil dari paper 2021. Tentunya kita harus melihat pada saat untuk pemilihan lokasi ada settingan kita, apakah kita pre-hospital atau hospital setting, lalu kita juga melihat apakah pasien stabil atau tidak. Sekali lagi, ini hanya mengulang untuk package needle-nya sendiri, lalu untuk penempatan sendiri harus dilakukan dekompresi dengan minimal 16 g, lalu untuk needle thoracostomy dilakukan pada second intercostal space midclavicular line. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ini the safest and easiest and most reliable site untuk pemasangan. Namun kalau kita ada kesulitan, dapat juga dipertimbangkan untuk dipasangkan di chest 5, 4 dan 5 mid axillary line untuk chest decompression sendiri. Dikatakan di sini pasca sudah dilakukan needle decompression, meskipun tekanan tanda-tanda vital pasien sudah membaik, pemasangan chest tube wajib tetap dilakukan. Okay. Untuk kontraindikasinya sendiri, saat ini tidak terdapat absolute contraindication untuk pemasangan needle, untuk dilakukan needle thoracostomy untuk dekompresi dari tension pneumothorax. Untuk barang-barang yang perlu disediakan, ada antiseptik, ada juga needle, ini siapa saja salah satu bisa sampai 12 g, ada juga squid 5 sampai 10 cc, sterile gloves and gown, dan proteksi untuk mata. Oke,
sebelum kita mulai, apabila dapat dilakukan, kita tetap melakukan KIA yang baik terhadap pasien dan menjelaskan prosedurnya. Lalu pasien dapat diletakkan supine, ada juga yang meletakkan pasien dengan kepala di elevasi sebanyak 30 derajat. Ini akan menyebabkan udara untuk naik di rongga anterior dada. Namun bila dilihat paling pada kasus-kasus yang true emergency, posisi supine itu merupakan posisi yang paling gampang untuk diakses. Okay, setelah dan pada saat sudah dilakukan tindakan, pasien juga harus diberikan oksigen, pemantauan tanda-tanda vital, kemudian kita harus pantau dengan pulse oximetry, cardiac monitoring, dan harus juga disiapkan untuk pemasangan chest tube. Lalu harus juga diingat bahwa pasien melakukan tindakan untuk melakukan ototoraks. Okay, untuk tekniknya sendiri, kita mengidentifikasi second intercostal space di midclavicular line, lalu kita membersihkan kulit pada area yang akan dilakukan midotoraksotomi. Kita lakukan disinfeksi atau sepsis dari lokasi tersebut, lalu kita meletakkan tangan non-dominant di atas lokasi di mana kita akan melakukan puncture. Nah, di sini kita melakukan menginsersi si kanulanya, IV kanula pas di atas poste ketiga. Alasannya adalah sekali lagi di bawah dari poste itu ada bundle VAN, itu VAN arteri dendrit yang bila kena dapat di atas pasien. Mereka ada dokter sudah datang. Kalau kita melihat, kadang ada emergency physician yang suka menggunakan teknik di mana needle-nya itu ditusukkan ke poste ketiga, lalu dinaikin sampai ke HS2. Nah, lalu kita lakukan, kita masukkan kanulanya sampai terjadi loss of resistance. Nah, di saat ini, kita lakukan advancement dari kanulanya sambil menarik needle-nya sendiri. Biasanya akan didapatkan darah yang keluar dan terkadang didapatkan darah. Oke. Okay. Perlu dilakukan pemasangan atau needle botulotomi, harus dilakukan pemasangan IV access, cardiac monitoring, dan tetap dilakukan pemantauan oksigen. Lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium tambahan untuk menemukan etiologi dari si pneumothorax tersebut, dan selalu ingat melakukan ototorax. Oke. Ada juga tadi menyebutkan untuk alternatif teknik untuk needle thoracostomy, itu dapat dilakukan pada ICS pada 5. Atau juga di ICS 2 di anterior line. Harus diingat bahwa ada beberapa alasan, namun yang paling sering adalah kalau kita pemasangan jadi compression di area unit 4-5, intercostal space di anterior line atau midclavicular line, itu paling sering kita bisa mengenai hati atau VN di sisi kanan atau sisi kiri. Komplikasi sendiri adalah kegagalan atau ketidakmampuan untuk mencapai kapilernya, hematoma atau laserasi dari paru-paru, terjadinya infeksi yang menyebabkan hematoma, dan juga yang tadi saya sebut dapat mengenai bendel neurovaskuler yang terdapat di bawah poste. Okay, ini adalah video singkat dari needle thoracostomy. Ini merupakan suatu modifikasi dari needle thoracostomy tersebut. Habis kita sudah menentukan lokasi pemasangan needle thoracostomy, dilakukan tindakan asepsis, tentukan site-nya. Nah, di
video ini dilakukan, disiapkan suite 50 cc dengan disambungkan ke three way. Lalu kita masukkan kateter yang disambungkan ke suite yang berisi air normal salin. Nah, itu salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui bahwa kita sudah mencapai pleura, di mana jadi kita memajukan kateter sambil menarik. Bila terjadi atau ditemukan udara atau bubbling, itu sudah menentukan bahwa sudah dalam cavum pleura. Pada modifikasi ini disambung ke dalam ke 50 cc supaya kita bisa melakukan aspirasi berkala. Terus ingat bahwa memang sekali lagi ini modifikasi pada teknik yang paling simpel langsung menggunakan 16G seperti CS2 mikrofiber lain. Untuk ini dilanjutkan dengan tube tracheostomy. Nah, ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh dokter bedah. Dan ini juga merupakan modalitas paling aman dan paling sering digunakan untuk mengevakuasi pneumotoraks dan atau hematotoraks pada kasus-kasus trauma. Indikasi yang sendiri ada spontaneous atau traumatic pneumotoraks, hematotoraks, emfisema, dan patients with penetrative trauma. Kita harus mengetahui bahwa tidak ada absolute contraindication, namun ada beberapa relative contraindication, yaitu pasien-pasien dengan koagulopati atau ada infeksi di area pemasangan chest tube. Ada juga bila ada bleb atau bule di paru-paru, ini juga membawakan kontraindikasi, dan adanya torakostomi sebelumnya. Oke, untuk kesiapannya sendiri dapat ya dari sumber yang saya dapat itu kita bisa menyiapkan chest tube 12-42 French. Di Sangla sendiri kita suka menyiapkan 28 French untuk penutras untuk dewasa. Dari literatur Indonesia yang saya dapat biasanya menggunakan antara 28-32 untuk dewasa sampai 42 untuk dewasa yang berbadan yang besar. Siapin juga chest tube drain untuk di sini management perfect. Siapkan sterile water, mungkin dapat dibaca oleh teman-teman. Sebelum kita mulai harus dilakukan kayak yang baik lagi. Ada beberapa sumber yang menyatakan dapat diberikan antibiotik profilaksis. Biasanya diberikan adalah cephalosporin generasi 1. Sama seperti dilakukan pada saat dilakukan needle decompression, pasien harus dipasangkan terhadap monitor, tetap dilakukan pemasangan oximetri, dan diberikan oksigen suplementasi. Ya, pasien itu biasanya diposisikan 30 derajat, lalu tangannya diletakkan di belakang kepala, supaya kita bisa mengakses lokasi pemasangan chest tube. Bisa dilihat bahwa area paling sering kita pemasangan adalah chest 5 di mid-axillary line, sedikit anterior dari mid-axillary line di atas costa 6. So, nah, untuk gambaran skematika mungkin teman, kita bisa lihat bahwa ini mid-axillary line-nya. Kita akan memasangkan chest tube itu pada namanya triangle of safety, di mana border-border anteriornya itu edge dari pectoralis major, sisi posteriornya adalah latissimus dorsi, dan pada bagian bawahnya adalah chest 5-nya sendiri. Nah, ini merupakan lokasi pemasangan chest tube dengan komplikasi yang kecil. Oke, untuk tekniknya sendiri kita harus sama identifikasi dari lokasi. Di sini kita melakukan marking dengan marker bila sempat, lalu lakukan tindakan asepsis, lalu kita lakukan infiltrasi anestesi
secukupnya ke dinding pleura, dinding dada sampai ke pleura. Ini bisa dilakukan dengan infiltrasi anestesi lokal ke kulit, soft tissue, sampai dengan periosteum. Oke, ada beberapa teknik yang dapat untuk mencapai ini dari beberapa literatur yang saya dapat. Infiltrasi terhadap tulangnya sampai ke periosteum, lalu dilakukan gerakan dari needle-nya sehingga kita menusukkan anestesinya untuk menghindari bandel neurovaskular di bawah ICS 5-nya, di bawah post T5. Lalu harus diingat bahwa infiltrasi juga secukupnya ke cavum pleura. Oke, dikatakan di sini dapat diinjeksi 2-3 mm, 2-30 mm dari lokal anestesi ke dalam cavum pleura sendiri. Lalu ini diikuti oleh pemasangan duct steril, lalu dibuatkan incision dari kulit sampai dengan subcutis. Lalu dilakukan insersi dari Kelly clamp dan kita melakukan diseksi tumpul dari atas costae 6 untuk menghindari neurovascular bundle. Pada saat kita mencapai pleura, kita akan merasakan tahanan yang signifikan. Pada saat ini dilakukan penutupan dari klemnya tidak sampai penuh, lalu kita dorong ke arah cavum pleuranya. Pada saat kita sudah terjadi penetrasi dari cavum pleura sendiri, itu bisa ditentukan dengan adanya keluar cairan atau udara, atau khasnya adalah popping sound. Setelah itu, kalau kita lihat di sini, di gambaran slide berikutnya, terjadi loss of resistance yang khasnya adalah popping sound atau rush of air atau fluid dari parietal pleura, dari pleural cavity-nya sendiri. Lalu ini diikutin oleh finger swipe, di mana kita memasukkan tangan kita dan dilakukan eksplorasi untuk evaluasi apakah ada adhesi dan untuk memastikan kita sudah benar di dalam cavum pleuranya. Beberapa textbook menyebutkan bahwa jari kita itu dapat ditinggalkan di dalam cavum pleura untuk menjadi guide untuk memasuki chest tube-nya sendiri. Oke, untuk chest tube-nya sendiri dilakukan clamp di sisi di keduanya. Oke. Pertama di sisi mana kita akan di sisi proximal di mana kita akan menginsersi ke dalam paru-paru, lalu di sisi distalnya untuk mencegah terjadi keluarnya kalau pada kasus-kasus hematotoraks terjadi kontaminasi dari area kerja. Pada teknik ini dapat juga yang tadi disebutkan jarinya menjadi guiding dari penempatan dari chest tube sendiri. Misalnya pada gambar sisi kanan. Oke. Lalu pada saat kita menginsersi chest sendiri ke dalam cavum pleura, kita mengarahkannya terhadap kloning posterior. Dan harus diingat bahwa pada pasien-pasien dewasa tidak melebihi 8-10 cm. Ini dapat dilihat dari marking pada pleura. Nah, dari salah satu textbook yang saya dapat. Pada saat kita memajukan Kelly clamp-nya, kita dapat memutar 180 derajat untuk membantu chest tube-nya untuk bergerak ke arah kranium posterior. Harus dilakukan juga rotasi dari chest tube-nya sendiri. Banyak literatur yang menyebutkan 360 derajat untuk mencegah terjadi kinking. Oke, untuk terakhir kita konfirmasi lokasi dari chest tube sendiri. Bisa dengan bantuan jari tadi, lalu kita melihat apakah ada kondensasi
Okay. Habis itu dilakukan chest radiograph untuk menentukan lokasi definitif. Okay. Lalu kita lakukan mobilisasi dengan tenang 1-0 atau 0 dengan silk suture. Biasanya digunakan matras horizontal. Oke. Untuk videonya sendiri, kalau saya coba percepat, ini dilakukan asepsis. Lalu alat-alat disiapkan untuk dilakukan pemasangan chest tube, tentukan pasien diletakkan pada posisi ideal, lalu dilakukan asepsis pada lapangan operasi. Okay. Lalu kita lakukan draping atau pemasangan duct steril. Lalu ini di sini kita lakukan infiltrasi anestesi lokal. Pada teknik ini dia melakukan infiltrasi pada di chest, pada awalnya pada postenum lalu diinfiltrasi atas ke arah di chest 5. Lalu kita lanjutkan dengan insisi, lalu dilakukan diseksi tumpul dengan klem sampai terjadi perforasi ke cavum pleura. Bisa dilihat pada video ini sebenarnya ada popping sound, namun saya tidak bisa terdengar. Lalu pemasangan chest tube. Dilakukan fiksasi, lalu terakhir kita sambung ke USD, ke water seal drainage. Okay, sedikit mengenai water seal drainage saja, bisa didapatkan, diketahui bahwa water seal drainage itu yang saat ini digunakan itu berdasarkan prinsip 3 botol, yaitu ada collecting tube, atau water seal dan suction control. Ini gambar Duravac yang kita pakai sehari-hari di RSUD Sanglah. Ini merupakan model wet suction. Ada juga yang di luar yang menggunakan dry suction, tapi kita memilihnya untuk menggunakan wet suction. Untuk pertama, di sini ada collecting chamber. Di sini di mana terjadi terjadi drainase dari udara atau cairan dari cavum pleura. Kedua adalah water seal-nya sendiri. Water seal ini gunanya untuk mencegah terjadinya pergerakan oksigen ke dalam cavum pleura dan juga untuk mencegah untuk melihat drainase udara dari pleura luar. Lalu terakhir adalah suction control-nya sendiri. Ini digunakan sebagai parameter untuk supaya suction kita konstan dan stabil. Okay, kasih lihat kasus pneumotoraks yang pernah terjadi di kita. Ada pasien datang, laki-laki 26 tahun, ada beberapa luka tusuk di area rongga dada dan di area koli. Awalnya tidak terdapat suction chest wound. Namun waktu dilakukan pemeriksaan pneumotoraks, terdapat tension dalam torak, terdapat open pneumotoraks, lalu dipasangkan chest tube, bisa lihat chest tube di sini, kita bisa lihat bahwa terjadi reekspansi dari paru-paru. Bisa lihat bahwa bubbling-nya sudah minimal pada area water seal-nya sendiri. Okay. Sekian dari saya. Terima kasih.